Macam mana kita nak kaya dunia dan akhirat? Kalau di dunia nak kaya, kena duit banyak baru kaya. Faham tak? Ha, di akhirat kita nak pahala banyak baru dipanggil kaya dunia dan akhirat. Ada orang Tuhan beri miskin duit tapi kaya pahala. Nak? Ada orang Tuhan beri kaya duit, kaya pahala. Pakai Lamborghini Aventador. Faham tak? Sebiji 2.6 juta. Nampak? Ni dia punya bibi pun pakai Audi A4 pergi beli sayur. Tu bibi. Faham? Bini dia pakai Range Rover 890,000. Kaya dia. Tapi dia masih hadir kuliah. Tak mau sebut nama. Pergi kuliah. Tak bawa lah Aventador. Kalau bawa Aventador, ustaz pun tak jadi kuliah naik Aventador. Faham tak? Ha, dia mari dengan kereta biasa. Tapi dia ada Aventador 2.6 juta. Dia ada Range Rover harga 899,000. Memang benar bibik dia pakai A4 untuk pergi beli sayur di Pasar Coket. Faham? Tapi dia boleh hadir kuliah kalau dia ada di Selangor. Dia boleh hadir solat, dia boleh bergaul dengan imam, dengan Tok Siok, boleh berbual. Pasal apa? Allah beri dia dua, kaya di dunia, kaya di akhirat. Betul tak? Neh? Ha, tapi kita tak dapat gitu, tak apa dah. Janji, kaya akhirat. Walaupun pakai Honda kat buruk, tokat tak ada. Pakai sandal di koloh surah je. Sandal gitu je. Tapi kita boleh menyaut seruan Allah. Hayya ala salah, boleh mari ke masjid. Nampak ada banner kuliah, boleh mari ke surah. Orang ini juga kaya. Maka ambil kaya yang kita tak mampu dengan duit, dengan skim cepat kaya, ambil kaya yang hakiki. Laisal ghina bi kasratil mal wa innamal ghina ghinal qalbi. Bukanlah dikatakan kaya sungguh dengan banyak duit, tapi kaya yang paling hebat, kaya hatinya. Hati sentiasa ingat kepada Allah, orang ni kaya. Hati rasa sentiasa nak memaafkan orang lain, hati ni kaya. Hati sentiasa nak buat baik pada kawan seramai mungkin, hati ni kaya. Hati yang rasa rindu nak berjumpa dengan Rasulullah, hati inilah hati yang kaya. InsyaAllah.